Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fauzi di Brebes, Jawa Tengah. Yang bertanya, dok, saya punya wasir dalam derajat 4 yang kemudian di Brebes dilakukan pengikatan di luar ya. Ini sudah 8 hari kok tidak lepas. Apakah ada obat untuk mempercepatnya, untuk mempercepat lepasnya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Muhammad Fauzi, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link dari Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Muhammad Fauzi yang menderita wasir derajat 4, yaitu wasir yang sudah mengalami derajat 1, 2, 3, kemudian keluar nggak bisa dimasukin lagi, yaitu benjolannya ada di luar anus ya. Kemudian dilakukan pengikatan di luar ya. Ini berbeda dengan teknik pila yang untuk wasir dalam derajat 1, 2, 3 yang diikat di dalam yang tidak nyeri. Kalau wasir luar diikat di luar itu nyeri. Terus sudah 8 hari kok tidak lepas-lepas. Apakah ada obat untuk mempercepat lepasnya? Cepat lepas dan tidaknya itu tergantung teknik ngikatnya. Kalau cara pengikatannya itu dengan silikon rubber double ya, yang sangat kuat cengkeramannya, maka dia hari keempat dan ketujuh pun dia akan lepas. Kalau 8 hari tidak lepas, kemungkinan pengikatannya kurang kuat ya, sehingga masih ada aliran darah yang ada di dalam wasir luar, wasir dalam derajat 4 yang sudah di luar itu, sehingga dia tidak mengalami nekrosis atau mati jaringannya ya, sehingga tetap akan ada. Dan apakah ada obat untuk mempercepat lepasnya? Tidak ada ya, karena itu masih dapat aliran darah, masih hidup jaringannya ya, dia tidak akan lepas. Maka kalau saya sarankan ya, dilakukan eksisi atau operasi di pangkal dari yang sudah diikat tadi ya, untuk dilepas ya, dibius lokal saja, kemudian dibuang, dipotong begitu saja ya. Memang nyeri, karena kalau derajat 4 diikat di luar itu nyeri, berbeda dengan derajat 1, 2, 3 yang diikat atau dipilah dalam itu tidak nyeri. Kalau ini kan kulit yang diikat dengan wasirnya, itu nyeri. Mau dilakukan apa saja ya pasti nyeri. Jadi saran saya, kalau tidak lepas ya datang kepada dokter yang bersangkutan untuk minta diikat lagi atau langsung dilakukan pemotongan ya, dengan elektrokotri atau elektrokoagulation ya. Itu Muhammad Fauzi, semoga bisa menjawab ya. Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.